Relasinya sekelas pejabat, Ayu Dewi santai ngobrol dengan tokoh penting di nikahan Kaisang Pangarep. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Ayu Dewi panen pujian saat dipercaya menjadi MC di pernikahan Kaisang dan Erina Gudono. Ayu Dewi menjadi MC bersama Indra Herlambang pada acara resepsi Kaisang dan Erina yang digelar pada Minggu 11 Desember lalu. Melalui Instagramnya, Ayu Dewi membagikan momen keseruan acara pernikahan anak Presiden Jokowi tersebut. Hal ini pun dinilai netizen jika relasi yang dimiliki oleh Ayu Dewi memang tak kaleng-kaleng. Sebab dalam acara pernikahan Kaisang dan Erina, Ayu Dewi tampak tengah santai mengobrol dengan tokoh-tokoh penting di Indonesia. Saat bertugas sebagai MC, Ayu Dewi pun terlihat anggun mengenakan kebaya kutu baru merah muda untuk acara siang hari. Menjelang resepsi malam, penampilan Ayu Dewi semakin elegan berbalut kebaya bludru merah dengan bordir emas. Pada momen tersebut terlihat Ayu Dewi sangat anggun serta profesional sebagai MC. Dalam kesempatan itu Ayu Dewi juga sempat berbincang dengan Sandiaga Uno yang merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tak tanggung-tanggung, sang presenter langsung meminta Sandiaga Uno memberikan nasihat agar pernikahan langgeng. Momen tersebut terekam dalam postingan Sandiaga Uno di akun Instagramnya yang dikutip pada Rabu 14 Desember 2022. Ditanya oleh Ayu Dewi, Sandiaga Uno pun menyampaikan nasihat pernikahan. Sandiaga Uno menjelaskan jika kunci pernikahan yang langgeng, yakni jangan berdebat dengan istri. Di sisi lain, saat ini rumah tangga Ayu Dewi sedang menjadi sorotan netizen. Rumah tangganya menjadi sorotan usai Dennis Karista membongkar isu perselingkuhan seorang pria yang diduga Regi Datau, yang merupakan suami dari Ayu Dewi. Ini usai Ayu Dewi pamer momen bareng pejabat, istri dari Regi Datau tersebut menuai pujian dari netizen. Banyak netizen yang salut pada Ayu Dewi karena tak sedikit pun menanggapi perkataan Dennis Karista. Bahkan kini karir Ayu Dewi terus meroket dan makin bersinar, hingga memiliki relasi dengan tokoh penting di tanah air. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.